Halo saudara-saudara, kali ini saya ada di mana ini? Di kebetulan lagi di Lembongan, Nusa Lembongan, itu sekitar 45 menit naik kapal dari Sanur. Kalau udah keliling-keliling Bali, ada baiknya untuk mengunjungi di Pulau Nusa Lembongan, dekatnya ada Nusa Ceningan, terus Nusa Penida juga ada. Ini kali ini aku ke Nusa Lembongan. Di Lembongan kita akan mengunjungi beberapa tempat mungkin ya. Mungkin pengen ngopi di Mushroom, Mushroom Espresso itu juga. Kita nginep di Lanusa Hill Villa, namanya Lanusa Hill Villa, cukup bagus, cukup recommended. Mungkin kalau punya kesempatan lagi, ini jadi salah satu tujuan untuk nginep lagi. Jadi untuk harga penginapannya itu variatif ya, mau yang mahal 3 jutaan 2 jutaan ada, tapi kalau mau yang nyari yang homestay apa hostel yang cuma satu bed gitu bareng-bareng itu juga banyak. Harganya kayak mulai dari 100.000 sampai yang kayak aku pakai sekarang tuh di harga 400.000 itu juga udah. View-nya bagus banget. Bisa lihat Yellow Bridge, bisa lihat Ceningan dari sini. Jadi nanti nikmati aja videonya. Okay?
Okay, kita sampai di penginapan. Ini namanya Puma. Nusa Hill Villa. Lanusa Hill Villa kayaknya. Kamar kita di sini ini nomor 1. Kita coba masuk. Tadi sih pas datang sudah barang-barang sudah ditaruh sini, terus tak tinggal keluar. Di view-nya adalah Yellow Bridge, lembungan ke Nusa Ceningan. Sana itu Nusa Ceningan. Wah, enak banget nih, syahdu banget nih. Ini adalah kamarnya, saya dapat kamar nomor 1. Ini ada apa gitu nih, tempat mendelok melihat tuh. Kita buka. Nah, ini dia kamarnya. Ada angsanya 2. Nah, ini kamarnya ya. Lengkapannya biasa, standar hotel. Ada kulkas. Ada ini apa? Deposit box. Buka botol ada. Ini ada tempat nyantainya, handuknya di sini. Ini bednya seperti ini. Minimalis tapi kayaknya keren. Besok akan pas terang akan saya video lagi. Kita lihat kamar mandinya. Cukup luas ya. Kamar mandinya cukup luas. Ini kerannya di sini untuk mandi. Buknya di sana. Ada di wastafelnya di sini. Ya, ada hair dryer, saudara-saudara. Enak banget nih. Ada hair dryernya. Oke. AC, terus atasnya seperti ini. Sini ada kelambu. Saya sudah beli autan tadi. Atau ada nyamuk? Dan sih enggak ada. Oke, besok tak video lagi ketika terang. Yang penting ini ketika masuk kita masih seperti ini. Di sini bisa langsung aja nyari di nanti di pas turun kapal langsung banyak yang nawarin untuk minjem motor. Nah, itu nanti pas turun dari kapal banyak kok yang nawarin untuk minjem rental motor. Saya dapat harga 100.000 sehari semalam. Jalannya enak. Nanti kemarin juga agak hujan juga. Memang di sini paling enak naik motor sih mana-mana. Kalau modalnya jalan kaki ya agak jauh, apalagi kalau pengen ke Ceningan. Jadi enaknya langsung pinjam motor aja. Banyak kok, tinggal bahkan nggak ditanyain apa-apa. Paling tanyain kapan pulang, lewat mana. Jadi nggak ada ninggal KTP, ninggal SIM tuh nggak. Mau ngasih duit terus ini motornya bawa, nanti juga baliknya juga tinggal taruh aja, tinggal pergi, punya tinggal itu kalau di sini di lembongan. Oke, kita lihat videonya selanjutnya nanti di mana aja ternyata kita bisa nikmati di lembongan ini. Oke, silakan menikmati.